Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan, kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Saudara-saudara warga masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini 1 Mei 2020 menjadi hari buruh, telah berjalan tertib dan aman. Kami berterima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak yang telah melakukan aksi May Day, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kami pahami kondisi ekonomi tidak hanya di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia, bahkan dunia juga terimbas akibat COVID-19 ini. Banyak pihak mengalami kesulitan, masyarakat kecil, para buruh, nelayan, petani, dan pengusaha kecil maupun besar. Untuk mengurangi kesulitan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dari jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Untuk penyaluran yang pertama akan dilakukan pada awal Mei ini, dan gugus tugas telah mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk JPS di tahap pertama, yang sebelumnya dialokasikan 100 miliar. Selanjutnya, dana sebesar 270 miliar dialokasikan untuk BLT dengan perhitungan awal sebanyak 150 ribu KK yang tidak tercover oleh bantuan dari pusat. Ini semua untuk mengurangi kesulitan yang terjadi.
Tapi yang paling utama adalah tidak cukup kita dengan BLT saja atau jaring pengaman sosial tanpa diimbangi usaha kita bersama untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Bila setiap orang di wilayah Sumatera Utara menjaga dirinya masing-masing, tidak ada tempat lagi bagi virus corona untuk menularkan dirinya kepada kita. Maka wabah pandemi corona akan segera berakhir. Jadikan upaya-upaya pencegahan COVID-19 menjadi kebiasaan hidup kita sehari-hari pada masa tanggap darurat ini. Selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu menjaga jarak antar sesama kita sekitar 2 meter, dan menghindari keramaian atau perkumpulan orang banyak. Upaya-upaya pencegahan itu dilakukan tidak hanya untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang-orang yang sakit juga harus melakukan upaya tersebut. Bila kebiasaan baik ini kita lakukan pada masa wabah corona ini, maka kita telah melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dari tertularnya virus corona. Banyak di antara kita yang sudah mengetahui gejala infeksi corona, di antaranya demam tinggi, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan kadang disertai sesak nafas. Gejala dapat ringan sampai dengan berat, namun ada beberapa orang yang tanpa gejala, tetapi sebenarnya dia terinfeksi virus ini. Bagi saudara-saudara yang pernah berkontak dengan penderita COVID-19 dan merasakan gejala-gejala seperti di atas, maka lakukanlah isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Konsultasi tidak harus datang ke puskesmas maupun ke fasilitas kesehatan. Saat ini banyak sarana-sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk berkonsultasi, baik dengan telepon, SMS, maupun WhatsApp. Saat ini sudah banyak kasus COVID-19 yang sembuh, karena kita ketahui bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus, yang mana sebagian besar kebanyakan virus ini dapat sembuh sendiri. Untuk itu, marilah kita tingkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas kita dengan selalu mengkonsumsi makan makanan yang bergizi, cukup minum air, dan cukup istirahat. Beberapa di antara kita ada yang telah melaksanakan rapid test, dan hasil rapid test yang dilakukan adalah negatif atau non-reaktif. Hal ini bisa ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mungkin saudara diperiksa rapid test pada saat sebelum 7 hari masa infeksi, sehingga antibodi belum terdeteksi di dalam darah. Yang kedua, imunitas kita yang memang buruk atau kita sedang mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan, sehingga tidak dapat terbentuk antibodi yang baik di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah, memang saudara-saudara belum pernah terpapar oleh virus corona. Bila imunitas kita baik dan kita melaksanakan rapid test setelah 7 hari pasca paparan virus corona, akan menghasilkan hasil yang negatif. Namun, kita harus menyadari hasil negatif tersebut bukan merupakan kekebalan untuk tubuh kita, karena kita masih saja dapat tertular oleh virus corona ini bila kita tidak melakukan upaya-upaya pencegahan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Perkembangan update terakhir yang berhasil direkap gugus tugas untuk hari ini akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19, Rumah Sakit Martha Friska, dan Rumah Sakit GR Tobing.
Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline rumah sakit darurat rujukan COVID-19 Marta Priska Multatuli 061 414 9666, 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter, dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perkembangan terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Hari ini Jumat tanggal 1 Mei 2020 pukul 16.00 adalah sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan yang sedang dirawat sebanyak 160 orang. 160 orang tersebut yang terbanyak dirawat di Kota Medan sebanyak 102 orang, di Deli Serdang sebanyak 19 orang. Selanjutnya, penderita COVID dengan konfirmasi positif sejumlah 170 orang, ulangi, 117 orang, 87 diantaranya berada di Kota Medan. Kemudian selanjutnya, nomor 2, sebanyak 12 orang positif di Deli Serdang, dan di Kabupaten Asan sebanyak 4 orang COVID positif. Penderita COVID positif yang meninggal sampai hari ini sebanyak 13 orang. 9 orang meninggal diantaranya dari Kota Medan. Kemudian 3 orang diantaranya dari Deli Serdang dan 1 orang dari Asahan. Sedangkan penderita COVID positif yang mengalami kesembuhan sebanyak 41 orang. Kembali yang terbanyak di Kota Medan sebanyak 30 orang, kemudian di Deli Serdang sebanyak 3 orang. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, kita berdoa agar semakin banyak saudara-saudara kita yang kini menderita COVID dapat kembali sembuh seperti sedia kala, sehingga tidak bertambah lagi angka kematian di antara saudara-saudara kita. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada warga masyarakat yang telah melaksanakan donasinya kepada gugus tugas. Bagi saudara-saudara yang akan mendonasikan uangnya dapat mentransfer ke Sumut Peduli COVID-19, Bank Sumut nomor rekening 100-0102-73x74x. Dan bagi warga masyarakat yang akan mendonasikan barang atau alat kesehatan dapat menyerah terimakannya di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara di Pendopo Rumah Gubernur. Berikut ini ada pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama, di beberapa daerah ada data soal
OTG atau orang tanpa gejala. Selama ini OTG disebut pembawa virus. Apakah artinya dia positif? Kemudian apa yang dimaksud dengan OTG? Dan apakah OTG ini akan menjalani swab? Baik, jadi OTG adalah orang-orang tanpa gejala tetapi yang bersangkutan memiliki riwayat kontak erat dengan penderita COVID-19. Atau juga yang bersangkutan pernah bepergian ke daerah merah atau daerah dengan penderita corona yang tinggi atau memiliki risiko transmisi lokal. OTG ini akan dilakukan pemeriksaan rapid test. Bila rapid test yang dilakukan menghasilkan reaktif atau positif, maka yang bersangkutan akan dilakukan swab PCR. Sedangkan bila OTG tadi hasil swabnya, ulangi, hasil rapid testnya negatif, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan isolasi selama 14 hari, yang selanjutnya akan dilakukan rapid test ulang beberapa hari kemudian. Kemudian ada pertanyaan kedua. Berapa banyak di Sumatera Utara pasien yang dalam masa kritis? Seperti kita sebutkan di atas, bahwa jumlah penderita yang dirawat saat ini 160 orang. Beberapa di antaranya dalam kondisi yang berat. Yang berat itu dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik. Di sana terdapat 11 kapasitas untuk penderita PDP yang berat. Apa kendala yang menjadi urgen bagi para medik untuk mengobati pasien? Pada saat awal bermulanya wabah ini, alat pelindung diri merupakan hal yang paling urgen bagi para medis dan petugas kesehatan. Namun saat ini, gugus tugas Provinsi Sumatera Utara dan gugus tugas pusat di Jakarta telah berkoordinasi yang terus menyediakan APD yang ditujukan untuk petugas-petugas kesehatan di wilayah Sumatera Utara. Dengan terbukti kemarin didatang kiriman kelima alat pelindung diri sebanyak 6.000 unit untuk gugus tugas Provinsi Sumatera Utara. Seberapa penting bagi medis untuk menjaga kelahiran di masa pandemi? Hal penting apa yang dilakukan medis untuk pemenuhan proteksi bayi? Pada prinsipnya, kelahiran di masa pandemi ini tidak bisa kita cegah atau kita tahan, namun kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan untuk menghindari tertularnya baik penderita maupun petugas kesehatan yang melakukan pertolongan. Antara lain dengan menggunakan masker bagi pasien maupun petugas kesehatan, dan bagi petugas kesehatan dilengkapi dengan pelindung wajah dan dengan pakaian pelindung terhadap corona. Baiklah, pemirsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, dalam menanggulangi wabah corona di wilayah kita, agar warga masyarakat Sumatera Utara tetap sehat tanpa corona. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan pada kita semua, dan wabah corona ini dapat segera berakhir di wilayah Sumatera Utara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Horas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, di tengah kondisi ini, kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara, menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain, percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol, tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya.